Hingga kini Malaysia semakin diminati pelancong-pelancong dari luar negara. Itulah yang saya tengok ketika saya datang meninjau langsung di Kuala Lumpur International Airport 2. Beginilah suasananya, nampak macam-macam orang dari berbagai negara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada petang hari ini Abang Amir kembali menyapa anda semua sahabat-sahabat luar sana. Sahabat-sahabat luar sana, apa kabar? Semoga kita sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, rezeki dimurahkan, keluarga yang bahagia, sejahtera dunia akhirat, dan hati yang bebas daripada iri dan dengki kepada terhadap sesama ya. Janganlah munculkan di dalam hati kita perasaan iri terhadap sesiapapun ya. Amalkanlah selalu untuk selalu bersyukur dengan apa yang ada tanpa membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Boleh melihat kejadian orang lain tapi jangan dicemburui, tetapi dijadikan motivasi. Ya, begitulah ceritanya. Nah, sahabatku, pada hari ini saya ingin share satu benda penting lah. Sebab di video-video saya sebelumnya saya sudah share, saya sudah cerita berdasarkan data, berdasarkan media. Tetapi masih ada lagi yang kurang percaya tentang pelancong-pelancong yang masuk di Malaysia atau sebagai negara Malaysia sebagai negara yang paling dicintai di Asia. Masih ada lagi yang mempertanyakan. Walaupun saya upload video sebelumnya itu berdasarkan actual fakta ataupun media yang menyebarkannya, media itu pun bersumber dari media yang terpercaya dan akurat, tapi masih ada lagi yang mempertanyakan pula. Jadi video kali ini saya akan coba terjun, saya akan coba datang ke suasana di tempat di mana pelancong-pelancong itu datang ke Malaysia. Nah, tidak lain dan tidak bukan, yaitu di Kuala Lumpur International Airport 2. Ha, di video saya nanti, disitulah kita nampak suasana orang-orang, pelancong-pelancong yang datang di Malaysia ini. Sudah pasti itu pelancong ataupun warga Malaysia yang datang bercuti dari luar negara itu saja. Sebab sekarang ini untuk tenaga kerja dari negara luar, sekarang ini untuk sementara Malaysia membekukan import tenaga kerja asing. Jadi orang-orang yang datang di Kuala Lumpur International Airport 2 itu hanya ketiga lah, pelancong, warga Malaysia yang datang bercuti di luar negara, dan pekerja pekerja warga asing yang bekerja di Malaysia yang datang bercuti dari kampung. Nah, tetapi masya Allah suasananya, wah, saya guys sekejap saja di sana, mungkin dalam masa 5-6 minit saja, tetapi orang yang keluar tu, orang yang keluar dari airport tu baru sampai, wah masya Allah. Nanti videonya saya akan tunjukkan lah, bukan saya cerita saja. Videonya saya nanti tunjukkan. Video ini baru saja saya ambil pada 26 hari bulan 6 lah, Rabu malam. Ya, Rabu malam, dua malam yang lepas. Oh, baru je aku ambil video tu. Tetapi ya, suasananya nanti sahabat boleh tengok lah, boleh nilai lah apakah betul atau tidak. Itu terpulang dari sahabat lah. Tapi itu video saya ambil sendiri, saya rekam sendiri menggunakan handphone saya. Jadi itu sudah pastilah video original dan video yang nyata ya, bukan video mereka-reka. Ya, seperti apa videonya, seperti apa suasananya di Kuala Lumpur International Airport 2 pada saat kedatangan, ketibaan pelancong-pelancong. Tengok guys. Ha guys, inilah suasana di Balai Ketibaan di KLIA 2 Kuala Lumpur International Airport 2. Di mana kita di sini dapat menyaksikan, dapat melihat
beransur-ansur orang yang keluar daripada airport ni, pelancong-pelancong yang datang, pelancong-pelancong yang baru sampai di KLIA2 ni. Wah, masya Allah, selama beberapa minit saya berdiri di sini, wah, nampaklah orang-orang luar yang baru sampai di Malaysia ni, masya Allah. Tetapi videonya saya ambil yang penting-penting saja ya. Banyak sebenarnya Mak Saleh juga datang di sini, tapi Mak Saleh tu paham-paham lah, maafkan saya. Ya, mungkin pakaian ya macam itulah. Jadi saya tak ambil. Jadi yang saya ambil video dekat sini adalah yang sopan-sopan sahaja. Yang menutuplah. Ha ni guys. Saya rasa sahabat kita ini orang Malaysia yang baru sampai ya dari bercuti di luar negara. Ha, mula dah. Nah, itu ada yang Mak Saleh ya, di dalam tu. Tak tahu dia tekan apa di dalam tu, mesin apa. Ha ni guys. Wow. Baru sampai guys. Ha ni pelancong Cina. Pelancong dari Cina ni sebab sekarang ni bebas visa kan, Cina dengan India. Ramai guys. Kalau saya mau ambil semua, memang penuhlah ni memori. Sebab aku dalam masa 5-6 minit saja aku berdiri sini, nah macam-macam lah orang dari luar negara yang datang dekat sini. Macam-macam orang lah, dari Mak Saleh, Afrika, Mat Arab, semua ada. Nah guys, itu yang di dalam. Yang di luar ni macam ni lah suasananya. Di level 2, di depan pintu 2 juga. Oh, penuh kereta guys, penuh orang. Nah, itulah bukti yang kita dapat terimalah Malaysia ni sebagai negara Asia yang paling disayangi. Memang buktilah, nyatalah. Data dah saya share dari media dan suasana di KLIA2 pun saya sudah kongsikan. Jadi apalagi yang tak percaya. Kita kena terima karena bahawa memang Malaysia ni adalah negara yang disayangi di Asia. Dan pasti ada sebab lah kan. Pasti ada sebab kenapa orang luar, kenapa pelancong, kenapa turis memilih Malaysia sebagai negara pelancongan, negara destinasi untuk bercuti lah, berlibur. Kenapa? Pasti ada sebab. Satu, mentaliti. Mentaliti orang Malaysia ni sangat baik. Budayanya sangat baik. Kebiasaannya sangat baik. Dan faktor keamanan jugalah. Di mana Malaysia termasuk dalam 10 besar, tangga ke-10 negara paling aman di dunia. Itu jadi salah satu sebab. Yang kedua ni, orangnya, warganya, warga Malaysia yang mesra dan peramah. Itulah sebab mengapa Malaysia didatangi oleh pelancong-pelancong dari berbagai negara. Jadi sahabatku, ayolah, ubahlah mentaliti kita, ubahlah sikap kita supaya orang datang menengok kita, orang datang bersilaturahim di negara kita. Bukankah pelancong itu ataupun tamu itu membawa berkah? Kan? Jadi kalau kita ingin didatangi, kalau kita ingin dikunjungi oleh saudara-saudara kita dari luar negara, ya ubahlah mentaliti kita guys. Ubahlah mentaliti kita guys. Okey. Dan saya pun baru nampak, ada juga saya nampaklah di YouTube, dia kata 100 negara sudah dia kunjungi, tetapi Malaysia lah yang sangat berkenan di hatinya sebagai negara favoritnya untuk melancong. Wah, insyaAllah saya akan reaksi lah videonya nanti tu. Itu sangat sangat membina lah. Kenapa 100 negara dia kunjungi, hanya Malaysia yang berkenan menjadi pilihannya, pilihan terbaiknya. Kenapa? InsyaAllah di video saya akan datang ini, saya akan cuba reaksi lah kenapa, apa sebab Malaysia dia pilih sebagai negara favoritnya padahal sudah mengunjungi 100 negara guys. Wah, insyaAllah saya akan upload lah di video akan datang, saya akan reaksi lah apa sebabnya. Ya itulah guys tentang pelancongan atau Malaysia sebagai negara yang paling disayang Asia.
daripada suasananya. Data sudah, dari media sudah, dan dari suasana ketibaan pelancong di KLIA2 pun sudah. Jadi saya rasa tidak kena termakikat lama bahwa memang Malaysia inilah negara yang paling disayangi di Asia. Terbukti sudah. Jadi kalau kita mau dikunjungi oleh sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita dari luar negara, guys, ikutilah mentaliti orang Malaysia. Peace. Tamu, ingat, tamu membawa berkah. Jadi kalau orang datang tuh berkunjung ke negara kita, ya sudah pasti ada income lah, ada pemasukan. Yang peniaga-peniaga ni pastilah boleh mendapat keuntungan. Sebab ya orang tu kalau masuk ya sudah pasti dah berbelanja kan. Panjang pula cerita hari ini. Okay guys, itulah sahaja yang sempat saya share pada kali ini. Jika ada yang salah dan kurang, tolong perbetulkan di ruangan komen. Dan jika ada tersalah cakap saya, maafkan saya hanya manusia biasa. Dan insyaAllah kita bertemu lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.